Halo semuanya, balik lagi sama gue Nala. Kali ini gue bakal nanya game bareng judul Pascure ya. Gue gak main Subnautica dulu karena supaya kalian gak bosan. Jadi gue ganti game dan gue rasa ini game yang menarik. Jadi kurang lebih ceritanya itu kayak tentang apa ya, ambang-ambang di antara tengah-tengah antara kehidupan nyata dan mimpi. Nanti katanya sih ada monster yang bakal datang. Oke, langsung kita mulai gamenya Pascure. Lihat. Gua ditanya sebuah difficulty atau kesusahan. Jelas gua nightmare paling bawahnya lagi. Itu yang gua pilih. Gua enggak mungkin main easy. Aduh, easy itu terlalu susah. Nightmare atau hard bawahnya lagi. Gua biasa begitu. Itu lebih bagus untuk dimain. Oke. Semoga game-nya menarik ya. Dari trailer-nya sih menarik ya. My father always said, ayah saya selalu berkata, mimpi bisa diabulkan. Apakah jika itu benar dan saya hilang? Hah? Oke. Musiknya agak serem sih ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Semoga nggak ada jumpscare aja. Kalau ada jumpscare langsung gue quit, uninstall. Nggak lah, kalau ada jumpscare gue mainin. Gue mau mencoba memberanikan diri main game horror guys. Karena rata-rata game yang ceritanya bagus itu adalah game horror. Dan kalau game ceritanya kurang menarik, biasanya cuma game indie. Jadi gue mau coba memberanikan. Dan kita terbalik guys. Ranjangnya ada di atas, kita ada di bawah. Kenapa begitu? Gue juga nggak tahu. Oke. Holy shit. Oh. What is going on? Where the fuck am I? Apa yang terjadi? Ada di mana saya? My personal battlefield. Atmosfernya semi horror ya, tapi semoga kalian suka dengan game ini. Oke, kita explore dulu guys. Ini nggak bisa nggak lari ya, harus lari ya. Oke, ada jongkok ya. Jadi biasa kontrol itu jongkok. Coba gue ganti kontrol dulu guys, supaya enak. Move character, interact, pick, reload. Oh, melee, crouch, shoulder, top sprint, climb. Wah, ada astral projection. Keren. Blue pills, inventory. Fire, control kamera, pause. Oke, nice. Output, game, salah, sorry. Activity. Oke. Kita langsung keluar aja, guys. Oke, cerita lagi. Oh, dapat pistol. Aman kan, jangan aneh-aneh ya. Please jangan aneh-aneh, bentar guys. Semoga nggak aneh-aneh. What is that? Mana tadi pistolnya? Oh, di Q. Oke, kita dapat sebuah pistol guys. Oke, ada bunyi-bunyi. Oke, ada monster di depan. Hai. Oh, damn. Oh, damn, gua harus lawan dia. Stay back. Stay away from me. Hilang. I have to find a way out of here. Oke. Gua juga enggak tahu nih gua nyutang apa, tapi
baru keluar sih game ini. Oke, pintunya ke... Oh no. Sip, kaget gua. Kampret. Aduh. Jelek banget aim gua. Pilih kunci ini apa nih? Oke, kita dapat pistol. Ah, kaget gue pintu doang kambing. Oke, aman. Oh. Ada lagi. Oke, save. Dia auto save ya guys ya. Gue mainnya ada deg-degan sih ini, sumpah. Tuh, meja di atas coba. Buat apa meja di atas? Meja tuh di bawah-bawah aja. Damn. Oh, dari sini dia. There's more of them. Jadi kalian lihat guys, kalau pintunya berwarna beda sendiri, itu bakal keluar monster. Nah, lebih terang. Yang biru itu nggak ada monster. Oke, nice. How many of these things are in? Udah berapa banyak orang? Ya betul, berapa banyak. Udahlah, ah. Kenapa gue main game kayak gini coba? Kenapa gue kepikiran buat main game kayak gini? Tapi nggak apa-apa, semoga kalian suka guys. Walaupun gue sedikit deg-deg-deg-deg-deg cantik duk ya jantung gue ya. Mana lagi bro? Gue cuma muter-muter dong tadi. Ke sini? Serius lo? Gak usah lah ya. Gak usah lah. Udah lah ah. Dahan. Ya lah. Oh damn! Oh no, they're coming. Oke, di sini. Oke, mulai 2 ya sekarang ya, ntar lagi 8 nih. Oke, kita buka. Tanya pasti jalan keluar. Iyalah pastilah. Oke, kemari. Mana lagi? Oke, itu udah kebuka pintunya. By the way, ini gue cuma muter-muter doang di sini, guys. Oke, kemari. Oh no. Ada lagi. Oke, yang ini. Oke. Wah, ada keluar semua dong. There's too many of them. Oke. Okay. Hey, goblok. Target gua. Wah, keluar semua lagi dong. Ya, woi, ampun DJ. Alah. Kita ngulang lagi, guys. Oke. Kayaknya udah bener caranya kemari. Oh no. Oke. Gue gak dapat senjata lagi gitu, guru gue tinggal dikit bro. Oke, nice. Too many of them.
Oke, keluar lagi lu. Oh, nggak harus kepala nih. Oh, nggak harus kepala guys ternyata. Ternyata bisa pakai badan juga. Mana lagi? Badan. Aduh, lagi ada lagi. Itu terbuat dari kaca atau apa, kok nggak tahu. Oke. Huh. Selesai juga. Tadi tutorial, guys. Nanti di game-nya bakal lebih kurang ajar lagi pastinya. Bakal lebih kampret lagi. Panik, woi. Ah, udah jatuh. Ya. Feeling gue disuruh lari nih abis ini nih. Pin. Aduh. Monster resonansi, guys. Oke, gue main game ini agak sedikit deg-degan ya, semi deg-degan. Load. Kita terkapar, guys. Hello, are you okay, bro? Gue nggak tahu kami dia siapa. Are you okay, bro? Wait, what is this? Tunggu, apa ini? Where am I? Ada di mana saya? Am I? Apakah saya meninggal? Am I dead? Gua nggak tahu, ah, kenapa coba lu hidup lu complicated banget ya, rumit banget gitu. Oke, ada jalan menuju jalan menuju kehororan ya pasti. Saya nggak pernah lihat seperti ini, sangat kosong di sini. Kita disuruh ngikutin kok apa footstepnya. Oke, di sini ada ini nggak ya, buat inget, kayak buat ingetin apa sih namanya, ingetin, sorry, misi. Aduh, monyet banget. Ini nggak ada, guys. Udah ke save, jadi untuk part pass cure yang pertama sampai sini dulu. Kok kalian suka, jangan lupa kalian like seperti biasa, kalian share dan kalian subscribe. Dan ini feeling gua agak sedikit horror. Dan bakal akan terjadi kejar-kejaran atau tembak-menembak. Gua kalian suka, itu aja dari gua ya part pertama. Mungkin gua bakal streaming lagi hari Selasa, tapi streaming Point Blank page. Gua udah jarang main Mobile Legends sekarang. Oke, itu aja. Gua Ronald Raffi pamit untuk diri. Have a nice day and bye-bye.